Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen Tajaan sekarang ni Yana bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Dato'? Baik, sihat Yana? Sihat, Alhamdulillah. Tinggi sihat. Yana hari ni sihat. Iya, saya tinggi sebab ada platform kat bawah. Okey Dato', sebenarnya hari ni apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, biasa tak kalau kita jumpa orang kan? Katalah orang lebih tua daripada kita, Yana biasanya macam seorang pakcik kan? Kata, sebenarnya pakcik ni umur dah 90 tahun. Tapi kita tak percaya umur dia 90 tahun sebab apa, dia nampak sihat, nampak cergas, bertenaga macam orang yang baru umur 60 tahun. Betul. Ini biasa berlaku ya, sebab apa, mereka ni menjaga pemakanan, menjaga kesihatannya. Dan pentingnya Smart Wena, bagi saya kesihatan adalah satu anugerah yang tidak ternilai. Pentingnya kita menjaga kesihatannya. Bayangkan ya, kalau lah keadaan kesihatan kita tidak baik ya, sudah tentu ya kita ni kata orang tu dirundung dengan masalah kekecewaan, rasa gelisah ya, susah nak tidur malam. Bila ada masalah kesihatan ni, saya kira perkara yang sangat-sangat membimbangkan ya, sebab apa, kita tidak dapat kata orang tu hidup dengan penuh kebahagiaan. Dan bagi saya Yana, kalau saya nak jadi seorang yang berusia tapi saya dapat lihat anak cucu membesar ya, kemudiannya dapat bermain dengan cucu-cucu saya kira ini adalah satu pengalaman ataupun saya kira ya, perkara yang sangat-sangat membahagiakan Yana. Dan kalau kita perhatikan ya, betapa ramai ya masyarakat di negara China dan juga di Jepun ya, mereka mempunyai umur yang panjang ya, sebab apa, mereka mengamalkan gaya hidup yang sihat. Umumnya senaman seperti tai chi dan juga yoga ya, sama juga masyarakat di barat ya. Mereka mengamalkan ya, kata orang tu, gaya hidup yang sihat. Kalau kita perhatikan, mereka kerap berjalan kaki ya, kerana sekurang-kurangnya 4 km sehari ya, berbanding rakyat Malaysia kalau kita perhatikan ya, dengan amalan pemakanan yang kurang sihat ya, makanan yang berminyak, berkolesterol tinggi ya. Kalau kita perhatikan, kurang menitik berat soal penjagaan kesihatan. Dan hari ini saya nak syorkan kepada semua penonton Wanita Hari Ini kat luar sana untuk mencuba ya platinum drink. Saya kira ya, makanan tambahan yang dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan seseorang. Dan kalau kita perhatikan Yana, platinum drink ni Datuk Jalaluddin Hassan pun amalkan juga ya, yang mana ianya sangat tinggi dengan kadar antioksidannya seperti buah makuberi ya. Yang mana kalau kita perhatikan ya, khasiat buah makuberi ni ianya adalah simbol kekuatan, kecergasan dan juga kesihatan. Dan ianya telah lama diamalkan oleh masyarakat di Amerika Selatan ya, sebagai simbolik kesihatan yang mana dapat membantu mengatasi permasalahan kesihatan ya. Dan seterusnya, dalam platinum drink juga ada ramuan seperti xanthan ya, yang mana xanthan ni didapati daripada kulit buah manggis yang sangat-sangat baik ya, sebagai sumber antioksidan dan juga anti radikal bebas ya. Dan kalau kita perhatikan, antara bahan lain yang kita gunakan ialah buah acai berry, yang mana ianya merupakan sumber vitamin C yang sangat tinggi, omega 3 ya. Dan sebab itulah pengguna-pengguna yang amalkan platinum drink ni Yana, mereka kekal sihat, cergas dan juga bertenaga ya, soal pengambilan ya, badan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Dan selain itu juga Yana, platinum drink ni sangat sesuai dijadikan sebagai sumber multivitamin dan juga nutrisi yang cukup ya untuk tubuh badan. Dan kalau tadi Yana, saya dah baru je cakap pasal platinum drink ni, dan kita bercakap mengenai kata orang tu corak pemakanan yang tidak sihat. Kalau kita perhatikan ya, ramai di antara kita kan Yana, kalau mak-mak kita ataupun orang yang lebih berusia, bila mereka makan makanan yang berlemak ya, kadang-kadang kita sebagai anak tak sampai hati nak kata orang tu nak tegur ya, sebab apa, corak pemakanan yang kurang sihat, makanan yang berkolesterol tinggi Yana, saya kira sangat membimbangkan ya. Kemudiannya makanan yang manis, makanan yang berlemak ya. Dan sebab itulah Yana, saya keluarkan jus khasiat lega ni, yang mana ianya menggabungkan herba-herba tempatan ni yang sangat baik ya, seperti lemon, halia, bawang putih, cuka apple dan juga madu ya, yang mana kita ketahui ya, khasiat halia ni Yana sangat-sangat baik ya, untuk anda kata orang tu mengurangkan kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Seterusnya, khasiat bawang putih dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Kalau anda amalkan platinum drink pada waktu pagi Yana, jus khasiat lega ni saya sangat-sangat cadangkan anda amalkan selepas makan ataupun sebelum tidur. Sebab apa ya, sangat-sangat baik, dapat membantu ya, memberi kesegaran kepada tubuh badan, selain dapat membantu memberi tenaga tambahan. Dan saya kira ya, kombinasi kedua-dua produk ya, jus khasiat lega dan juga platinum drink ni sangat-sangat disyorkan ya, untuk anda kata orang tu yang ingin keluar daripada permasalahan dan juga inginkan kesejahteraan dan juga kehidupan yang lebih berkualiti tinggi ya. Sebab apa, platinum drink ini dapat membantu meningkatkan mutu, tahap juga taraf kesihatan seseorang. Jadi boleh diambil bersama lah, boleh diambil bersama Yana. Kalau pada waktu pagi anda amalkan platinum drink, malam jangan lupa dapatkan jus khasiat lega harga pampu milik Yana. Platinum drink hanyalah serendah RM99 sahaja, jus khasiat lega RM55 sahaja. Dan satu lagi Yana, produk terbaru yang saya bawa ke hari ini ialah gamet. Saya gamet ini ialah pati gamat ya, yang mana kita ketahui ya, gamat merupakan kata orang tu sumber yang sangat-sangat baik ya untuk dalaman tubuh badan, yang mana pengambilan gamat ni dapat membantu ya meningkatkan juga kualiti kehidupan kita, kesihatan ya. Dan Gamex merupakan produk berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ya, Yana. Yang mana gamat ni sebenarnya mempunyai
kuasa penyembuhan yang luar biasa, Uyana. Dan baik, saya apa yang saya katakan, ya, gamat mempunyai lebih daripada 50 nutrien terpenting untuk tubuh badan dan ianya mempunyai pelincir semula jadi. Kalau kita perhatikan, Uyana, gamat ni mengikut kajian ni, ianya sangat kaya, ya, dengan chondroitin sulfat dan juga glukosamina, ya. Okay. Sebab tu kalau mereka yang ada masalah sendi dan sebagainya, bila mereka mengamalkan pengambilan gamat, Uyana, sangat-sangat baik untuk kesihatan lutut. Jadi harganya pula macam mana? Harga untuk Gamax hanyalah serendah RM99 sahaja, Uyana, di toko-toko jamu. Aha. Bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, ya, boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulangi balik, 1-800-88-3990. Produk VR boleh didapati, ya, di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran, Uyana. Dan juga boleh dibuat belian secara online, ya, di Shopee dan juga di Lazada, ya. Dan Uyana, kalau ke kedai-kedai jamu, ya, pastikan VR baru beli. Sebab apa? VR adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik, Uyana. Manakah ada masa lagi, Uyana? Yeah. Saya nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini, ya. Ini adalah Certificate of Analysis, ya, produk Platinum Ring, ya, yang mana ianya sangat tinggi dengan kadar antioksidan. Okay. Ini dia, Uyana, sebab apa produk ini, ya, telah mendapat penganugerahan sebagai super brand, ya, yang mana kualitinya sangatlah diakui, ya. Sebab itulah pengguna-pengguna kat luar sana tak perlu risau, ya, dengan kualiti produk VASIA, ya, Uyana, yang mana, ya, selain pada super brand, kami juga telah mendapat penganugerahan sebagai super health brand selama 5 tahun berturut-turut. Satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan. Sebab tu kalau ke kedai-kedai jamu, Uyana, pastikan VASIA baru beli. Sebab apa? VASIA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Baik. Terima kasih banyak-banyak, Dato' Azril, di atas penerangan yang panjang lebar tadi. Sebelum kita berehat seketika, kita nak bersama dengan Fahrin Ahmad yang ada sesuatu dia nak kongsi ni. Silakan, Fahrin.